Aduh, oh aduh. Sini. Ha, naik. Oh, nak pergi mana? Ada lah. Aduh. Ada sampan. Nak naik? Jom. Tapi jangan kau risau. Sampan tu atuk punya. Tapi apa lagi? Jom. Tapi kita orang nak naik kapal. Naiklah sampan dulu. Lain kali boleh naik kapal. Ha, kejap. Nah, pakai ni. Jaket keselamatan. Pakai? Macam mana? Baik-baik. Laju-laju nak buat apa? Baik kita dayung pelan-pelan menikmati suasana alam semula jadi. Duduk. Jatuh nanti. Budak ni. Ingat lagi ke nak naik kapal? Tak payah dah. Esok kita naik sampan lagi. Dibantu ikan nak? Nak? Tadi Atuk nampak banyak ikan kat sana. Mesti seronok. Sampan Atuk! Menang dapat apa? Menang dapat gentik tangan korang semua. Ha? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Meme. Kita main berdua aja. Siapa itu? Tengok sini, tengok sini. Entah. Tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Rambut saya baru. Iya, jantung pun. Mak Il, buat rambut macam itu. Cantik. Terima kasih. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Daddy aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat remos. Bergaya betul.
Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti memang pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai. Nak pakai kat mana? Kurang bukannya ada rambut. Botak! Nak, kemaskan rambut aku. Aku tak Upin? Upin? Buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi Upin siji. Dia kata Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Siorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besar lah ni. Upin, Ipin, hantar ni kat Atok. Tengok, huh? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Apa? Ish, dah tu, pergi cepat. Elok-elok. Assalamualaikum. Atok. Oh, Atok. Atok. Mana Atok ni? Upin, tengok ni. Atok, akak ada bagi makanan. Iya, terima kasih. Atok, nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambillah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekop opah bawa minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Pagi-pagi dah. Opa,
Dah rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat sekali siap. Je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul. Baik, ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Tujuh, dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Nama saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Ya, tegak dan ada gaya. Iya, betul. Ipin, Ipin. Macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Haa, lebat pula tu. Adalah. Jangan cemburu. Bilih, rambut palsu tu. Rambut betul lah. Suka-suka. Iya, sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Diorang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul-betul-betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang opah pun terkejut. Nyaris pingsan. Opah, petang nanti nak pergi rumah atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut. Lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin kau sedih. Satu. Dua. Ram. Apa ni? Aduh. Alamak. Wah, terima kasih. Mana korang dapat? Opa suka. Suka sangat. Cantik kerja tangan warisan kita. Tiada bandingan. Semua rumah patut ada. Aik, mana opa dapat tudung saji ni? Atuk bagi. Lah, akak pun ada beli. Sama. Hai korang. Nah, ambillah salah satu. Betul kan, Zan? Ya, ambillah. Rantai kunci. Terima kasih, Zan. Terima kasih. Ingat juga kau kat kawan-kawan. Itulah korang. Bertuah dapat kawan macam aku. Betul-betul-betul. Bertuah sangat. Seronok ke bercuti? Mestilah seronok. Aku naik kapal. Boleh tengok laut. Ada nampak ikan lah. Cepatlah, Esa. Tak ada pula. Patutlah rantai kunci ni pun bentuk kapal.
Aku takkan naik kapal dengan Nathan. Hah? Kenapa pula? Yelah, kau kan berat. Nanti tenggelam. Bagi balik. Alah, ikan payung. Kau ke? Badan muka fizik. Akak, bawa kita orang naik kapal? Desan cerita dia naik kapal. Seronok. Kita orang teringin nak... Ros, nanti Atong datang, kau jualkan kotak-kotak ni. Baik, Opa. Kotak? Korang teringin nak naik kapal, kan? Kan? Jom kita buat kapal sendiri. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Buat macam mana? Guna kotak-kotak tu. Menarik. Jom. Korang nak kapal yang macam mana? Yang macam ni. Oh, senang sangat tu. Cantik kan? Macam ni je. Tak sama pun dengan ni. Bolehlah tu. Boleh je main. Jom! Kak Ros saja. Kapal? Boleh cari ini. Betul ke?
Alah, kapal mainan aku pun boleh buat. Senang je. Ha, RM2. Nak beli? Tak. Ini kapal betul. Tapi boleh naik 2 orang je. Wah, 1-2 makan keropok. Saya mau tengok. Aku juga mau lihat. Boleh. Kita nanti datang rumah. Tengok semua. Inilah kapal Upin dan Ipe. Apa ni? Ini tu kata kapal. Bertampar sana. Bertampung sini. Selamat ke kalau taruh atas air? Main kat darat je lah. Dah tentu selamat punya. Alah, kalau macam tu bukan kapal namanya. Tak nak lah naik kapal korang. Ini jangan naik. Biar saya naik. Nah, dayung dia. Oh, penyapu? Bolehlah. Sedia janji. Ayoy, Captain. Mula. Dayung lagi janji. Lagi. Woi, Kasu, berhenti. Eleh, kapal tak gerak pun. Habuk je lebih. Amboi, seronoknya buat sepak. Akak, nanti kita orang sapu balik. Ya, Kak? Yelah tu. Alah, Kak Ros sudah marah. Dah tak boleh main. Jom. Kita letak kapal ke dalam parit sana. Jom. Percayalah, kapal ni boleh terapung. Hebatlah korang buat. Betul lah. Korang memang hebat. Terima kasih. Lebih hebat kalau kita boleh naik kapal ni. Biar aku naik dulu. Oi. Lu orang lamai. Apa bikin sini? Tak ada apa. Haiya. Lu budak-budak jangan main sini. Bahaya. Nanti jatuh dalam palet. Siapa susah? Pergi. Main lain tempat. Baik, Uncle. Nak buat apa? Kawan-kawan, tengok. Upin, Ipin, kapalnya mana? Ya lo, mana? Ipin, korang dah kenapa? Kapal kita orang dah tenggelam. Betul. Habis hancur. Tinggal bendera ni je. Nah, tu. Ha? Kat mana kapal tenggelam? Kat situ. Patutlah tenggelam. Kapal kotak rupanya. Ingat, tak dapat naik kapal kat laut macam Isan. Dapat naik kapal kat parit pun jadilah. Tapi kapal pula tenggelam. Penat je buat. Teringin nak naik kapal lah ni. Apa kata esok pagi? Korang datang mah.